Ada jasa keluar juga, ada beberapa lah. Boleh nih ya? Boleh di shoot? Mau nggak ada apa-apa. Ini sedal-sedal, belum rilis tapi? Sandal belum rilis, cuma ini masih prototipe kasar. Ini berarti semua R&D prototipe kasar di sini? Prototipe kasar. Keputusan decision maker di? Awal di Johan, cuma untuk sampai dengan rilis. Johan tuh keputusan. Nama orang? Ya. Johan tuh nama orang, bukan divisi ya. Divisi ya. Johan tuh nggak ada, nama orang. Johan tuh kakak sepupu saya, itu orangnya. Ini yang saya pakai. Ya, ini apa mas? Ini apa sih ini? Tactical, TPR, bikin sendiri juga itu, internal semua. Ini apa, lintang bujur apa ini? Nah itu yang gambar. Apa di lintang bujur apa ini pak? Lokasi pabrik? Lokasi pabrik. Dan ini R&D nya? Ya, kantor R&D ini. Ini yang lem mineral. Saya cinta lem mineral. Plastik yo? Ya. Laku mas? Dari 5.000 pasang, kemarin cuma berapa ya? 1 menitan ya, 1-2 menit lah. 2 menit 5.000 pasang? Ya, 5.000 pasang. Enak ya, sampai ini ngedol ya. 2 menit pak. Jual donatnya nggak sampai 2 menit pak. 2 menit 5.000 pasang loh bro. Ini apa ini? Kita tuh akan masuk ke gudang dulu, karena pabrik udah pulang ya? Pabrik udah pulang kalau. Oh berarti sesuai aturan Depnaker? Oh iyalah. Ya. Jam berapa masuk? 8 ke 4 sore. Habis itu pulang? Habis itu shift berikutnya. 4 sampai? 4 sampai 11. Oh, 2 shift ya? 2 shift. Ada beberapa 2 shift, ada yang 3 shift. Internal mas aku. Bikin pattern apa itu semuanya internal mas. Ini memang desain-desain gini hire sendiri berarti? Iya, internal. In-house ya? In-house. Nggak ada jasa keluar kita. Mumpet lah, ini jauh semua. Berarti ini tanah sendiri? Iyalah, merek sendiri mas. Oh nggak sewa? Nggak, bangun sendiri mas. Tanah milik sendiri, pabrik milik sendiri, gudang milik sendiri, tim milik sendiri, pegawai 3.500, mantan tukang lilit dinamo. Tamiya jangan-jangan yang dililitin. Kipas angin ada. Oh kipas angin. Ini timnya semua ya. Rata-rata anak muda semua ya saya lihat ya. Ya. Nah, ini gudang milik sendiri. Ya, internal sendiri. Kita langsung lihat gudang Aero Street. Ini kalau saya ngasih anak saya yang masih kecil audio dari sana ke sini jadi wahana. Tuh. Milik sendiri, Mas. Ini internal sendiri. Semua internal sendiri. Proses kiriman juga semuanya sendiri. Muat berapa piece? Ini sampai 400-500 ribu piece cukup ini. 400 ribu! Nah itu timnya, timnya. Kita lihat timnya. Kita coba seret satu wawancara ya. Boleh mas? Monggo, monggo. Ini apa lagi nih? Ada apa ini? Tongci? Sampean tuh jual teh? Nah, kenapa harus collab sama brand-brand consumer goods sih mas? Diferensiasi market lah. Kita nyari market dari Tongji, dari kopi luwak, dari le mineral, kan mereka punya market masing-masing. Cross market tadi? Cross market wajib kan. Daripada collab lagi sama sepatu lagi atau brand apparel lainnya. Ini kurang. Tim apa mas? Ini untuk administrasi konting gudang. Segini okay. Banyak? Iya. Yeah. Konting dong segini? Iya. Yeah. Halo. Sana. Shiftnya sampai jam? 2 shift ya mas ya? 2 shift ya. Kalau gudang 2 shift. Udah berapa lama kawan-kawan? Mas? 1 tahun?
Asli Klaten? Asli Sragen. Sragen apa Klaten? Sragen saya. Sragen? Mantep. Di sini tinggal kos, kontrak? Di rumah sendiri. Kan udah beli rumah di sini. Udah beli rumah? Gimana kerja sama Mas Riko? Gak apa-apa. Kritik aja dia kayak apa. Seru. Seru. Seru, Pak. Orderan kenceng ya? Lumayan. Gila nih. Boleh keliling, Pak? Monggo, monggo, monggo. Ini karena terlalu luas, bisa 2 jam keliling. Aku nggak bohong ya. Aku nggak bohong, emang luas banget. Disneyland, Pak. Wah, gila sih ini. Sana nyambung ke injection. Itu apa itu? Gedung injection, Pak. Boleh nanti mampir ya? Monggo, bisa juga. Itu apa itu? Itu live. Untuk live Shopee, live TikTok, live. Oh, saya boleh ke sana? Monggo. Oh, nongkel yuk, nongkel yuk. Ini live langsung? Live langsung, live. Di... Pak orderannya? Pak orderannya, Pak. Ini cuma orderan aparel? Orderan aparel. Kita satu hari 6.000 sampai 8.000 pack. Sold? Sold. 6.000? Yang paling rendahnya 6.000 sampai 8.000. Kalau misalkan pas 11.11 atau 12.12 kayak gitu bisa rekor itu 100.000, 120 waktu itu. 120.000? 120.000. Itu pack, kur... pack ya tadi. Kurirnya kayak apa itu? Oh, anu, kan kita punya ekspedisi sendiri. Maksudnya saya ini agen JNE, JNT gitu. Kalau nggak kayak gitu enggak, kelamaan ngambilnya. Ada yang jualan? Halo, Dokter Tirta, selamat sore. Sore, ini live nih. Live. Oke, akhirnya Dokter Tirta join di live kita besi-besi pun. Ini saya sama ownernya. Ya, ini adalah owner Aero Street, maaf mengganggu. Beli yang banyak ya. Beli yang banyak, ya kan. Nantikan visit gudang, saya dan Mas Riko akan unboxing gudang dan pabriknya Aero Street. Siap. Jangan lupa beli, mantap jiwa nih. Siap. Dibeli, dibeli karena ini ada menghidupi berapa orang, Pak, di Klaten? 3.000 orang, bro. Dari kalian membeli, kalian bisa menghidupi 3.000 orang, plus ya. Semangat, live, Pak. See you. Thank you, Bang. Yo. Buset, Pak. Nih, ini. Pak Dokter, Pak. Ya bener, kan? Padahal aku pilihnya Mas, dia bilangnya, aku senangnya Mas Riko tuh nggak menganggil aku dok. Aku tuh nggak suka dipanggil. Ini apa, training? Ini gudang injek, gedung injection. Jadi langsung, dari sini barang jadi langsung oper sana. Ini padat karya, berarti padat karya? Padat karya, ya. Sepatu bisnis padat karya sih. Lu lihat. Ini Tongji mau rilis, kita proses produksi yang Tongji. Nih. Satu Tongji. Gila. Gila, tapi gue sendiri, so. Di belakang ada apa, Pak? Yang belakang gedung jahit, sablon, embos, aparel. Di belakang cutting, aparel. Boleh jalan belakang? Monggo, monggo. Wah. Ini yang nempel di solnya itu pakai ini, Mas. Tanpa lem kita. Bus, bus. Langsung injection. Ya habis packing langsung gila masuk ke gudang. Aku sebagai generasi X ya, generasi 80-90an, bangga banget aku pernah kenal. Bangga aku coba pernah kenal. Lihat kanan. Gila. Padahal dulu pertama kali ketemu, aku nggak ngira loh coy. Orang ini nggak pernah pamer apapun. Kemana-mana ya style-nya kayak gini nih. Jalan lewat sana? Ya, arah jalan. Lu bayangin di aspal, bos. Di aspal sendiri. Ini aspal baru? Iya, ben rapi, Mas. Jadi ben rapi di aspal? Resik gitu loh, Mas. Kayak gak mau, enak. Mas, kayak Sultan Grobogan ngaspal jalan sendiri gitu. Biar resik, ya. Enak gitu. Kenapa nggak di paving blocks-nya? Mahal loh ini aspal. Ya lebih rapi ya, Mas. Lihatnya seneng gitu loh pulang kerja gitu. Seneng pulang kerja? Gila ya. Kelihatan rapi gitu loh, kayak celing. Mas, ini harusnya Mas dapat penghargaan dari Kemenperin loh. Padat karya 3.000, anak muda 36 tahun, mantan tukang niting dinamo. Mojokerto, from Mojokerto, with love, sampai Klaten. 3.500 orang coy makan di sini. Dengan dipenuhi haknya. Wah, gila weh, Mas. Edan! Ini apa nih, Pak? Ini yang proses untuk yang ada reject, apa kita giling lagi, recycle. Oh, recycle. Jadi minimalisir limbah ya? Iya. Oh, kalau soalnya aerosol nol limbah malah. Pakai lagi. Karena limbah tekstil itu masih menjadi permasalahan. Kalau soalnya aerosol enggak ada limbah. Ini yang gedung aparel. Itu apa itu?
Ini yang cutting sablon ini apa jual motor? Karyawan ini, Pak. Wah, gila. Gede. Jahit. Yang ini jahit, Pak. Ini jahit. Pak, ini bisa loh, Pak, buat lapangan basket, Pak. Nanti ya bikin ya. Boleh, Pak, ini buat ya. Futsal. Saya mau, Pak. Lu lihat nih. Ini milik sendiri juga tanahnya. Iya, internal sendiri. Cuma di internal kita. Wah, gila, coy. Gila ini. Keren-keren. Aku baru pertama kali ya ke ruangan yang seperti ini. Maksudnya yang semuanya bukan sewa. Biasanya itu ngesup. Oh, enggak. Aku enggak ada pernah mau ngesup, Blas. Cutting, sablon, emboss, jahit, apa semua kerja sendiri. Jadi kayak preparation apa semua sendiri semua. Wah, gila nih. Ini gedung jahit. Yang ini gedung biasa sablon. Biasa aja lagi dia. Wah, gila, coy. Cuma wah. Sablon shift-nya satu. Ini gedung sablon, gedung... Oh, ini di sablon shift-nya satu. Ya, ini udah tutup berarti? Ya. Satu shift. Kalau atas gedung aparel. Ada lagi? Ada. Pak, sampai yang ono, Pak. Itu masih gedung Aero Street, Pak. Mana gedung Aero Street? Yang ada batu bata, tuh. Ah, itu gedung apa? Dulu gudang yang mau saya siapkan untuk offline itu nanti sana, Mas. Persiapan offline. Itu gedung saya juga. Itu persiapan ini offline. Sawah juga punya sampean? Ada beberapa ya. Sawahmu? Ada beberapa ini punya saya ini. Saya heran sama dia ya. Gak kelihatan loh. Ini temen tongkrongan ini. Kalau ngopi ya biasa aja. What the fuck, man? Bakul Cimol saya, Mas. Style Bakul Cimol pokoknya, Mas. Wah, dan Mas, aku nggak tahu harus bilang apa lagi sih ke Mas Riko sih. Itu dia sampai sana jahit semua? Jahit semua ini, full jahit. Dua lantai kalau jahit. Ini jahit atas. Upper, jahit aparel? Jahit upper aja ini, yang upper sepatu aja. Yang ini sepatu. Yang jahit aparel mana? Atas. Lewat mana? Ini tangganya depan sana, Mas. Yuk, kita ke tempat terakhir. Tempat jahit aparel. This is Bian Aero Street, man. Kita bisa bilang ini salah satu industri fashion terbesar di Indonesia. Salah satu. One of the biggest fashion industry in Indonesia. I already can tell that. Berarti sini, Rek, ya? Gila, men. This is extreme, men. Dimiliki oleh satu orang yang jadi PT. Dari pegawai, belajar ke Cina jadi pegawai. Jadi ketika sebelum kesel sama orang, ini udah ada, Mas, ya? Gak ada. Ini bangunan benar-benar baru nih, Mas. Yaitu jadi, waktu pas bulan November itu. Kalau kamu perhatiin part 1, Mas Riko sempat kesel sama orang, terus baru buat pabrik ini. Keselnya buat pabrik, Bos. Aku kesel, ya? Keselnya buat pabrik. Karena diremehkan. Jadi jangan pernah ngeremehin Mas Riko. Kalau enggak, dia akan semakin banyak buat pabrik. Enggak pengen buat pabrik di tempat lain, Mas? Karawang, Batang. Konsen sini sih, Mas. Saya senang sentral gitu, lebih senang sih. Malah Klaten, ya? Aslinya kan di sini sih juga saya, Mas. Tinggal sini juga. Berarti Pak Gubernur belum pernah ke sini ya? belum, Mas. Ini line aparel. Setiap pencurian akan dilaporkan ke polisi. Baca tuh. Boleh, Mas, ada konten. Wah, sangat mata nih, asyuk. Halo. Pak, nggak capek, Pak? Ini security-nya, Pak. Oh, kepala security saya. Nggak capek ya? Pak Yono. Ya? Pak Yono. Kelar. Ini gedung untuk aparelnya, Mas. Yo. Wow, mantap. Lu lihat tuh. Gila. Gila, Mas. Sangat, Mas. Itu nanti untuk fight benar-benar yang saya siapin kosong itu di sana, Mas. Jadi saya mau bikin ya teknologi lain baru lah. Wah, gila. Baru ngeren di saya. Baru tak siapin kosong ini. Maksudnya aku tuh taunya rata-rata orang ada investor atau apapun ya baru punya kayak ginian. Ada nyetrika tuh. Ya. Mas, orang biasa ngesup loh, Mas. Kenapa memilih semua in-house, Mas? Kan ini menambahkan operasional cost. Balik lagi, Mas. Anak kandung nggak dimong orang lain, Mas. Saya nggak seneng. Produksi diawasi sendiri lebih enak, gitu loh, Mas. Kualitas, kita mau benerin-benerin apa, tinggal benerin, gitu. Ini apa, Mas, mesinnya? Ini untuk sablon, Mas. Sablon aparel.
ke sablon di sini. Mas belajarnya gimana kan dulu bukan orang aparel? Ini detail kecilnya sih dulu waktu pas tahun kemarin sih mulai belajar itu. Jadi harus belajar dulu ya? Iyalah, detail ini saya. Tahu ini tinta harus apa keringnya berapa lama, terus ini temperatur harus berapa, ini saya paham. Ada kepalanya masing-masing, cuma paling enggak tuh oh ini lebih efektifnya gini itu saya masih ngakal sendiri. Wow. Udah sampai sini? Saya kalau keliling capek, mending saya lari-lari keliling sini udah mencapai 5 kilo sebenarnya. Mas Riko, thank you ya Mas. Siap, matur nuwun sama-sama. Edo, salah satu anak muda mungkin nggak pernah ke show off atau apapun. Pak, tadi Pak, Bapak ini belum ngasih saran buat anak milenial. Percuma, kan tadi udah buat anak muda. Gak usah lah. Gak usah. Gak usah. Kalau mau saran tonton tuh part 1, daging semua. Daging. Lu kalau mau datang ke pabrik Aero Street, buset ini mau buat olahraga juga bisa, Bor. Naik sepeda lu sini keliling tuh, keliling pabrik udah 5 kilo tuh. Kali 5 ada 25 tuh. Dan di sana masih ada lagi. Ada, sama sana. Hebat ya. Gua harus akuin sih. 36 tahun. Megah. No privilege. No privilege. Pure hustle. Lulusan CP. Oh, ini yang buat apa ini tadi? Ini nanti saya mau rencana line baru lagi, Mas. Line baru khusus untuk mengembangkan aparel juga. Cuma masih kosong. Ini persiapan sih. Kita internal mau bikin line sendiri nanti juga. Itu yang persiapan gudang untuk offline. Ini kurang 2 di tengah, Mas. Lah terus Hawaii? Ya itu, keletan 2 di tengah, kalau kebeli yang 2 di tengah saya lanjut sampai nempel ke sana. Jadi sampai itu malah nabung asetnya buat beli tanah terus ya? Ya arahnya kayak gini-gini nih. Tapi di lokasi yang sama. Jadi nanti besok akan menjadi digabung? Ya, sentralisasi semua. Lebih enak, cost-nya juga lebih rendah, pengawasannya juga bagus. Luar biasa. Aku udah nggak ada komen lagi sih. Harusnya orang kayak sampean tuh masuk Forbes 30. Nggak ada, nggak bisa ya, 36. Dan pesanku buat kawan-kawan sih, fokus dan konsisten. Ya, penting itu. Anggap remeh-temeh itu menjadi motivasi tambahan. Ya. Dan jangan lupa kalau mau buat bisnis, analisa terlebih dahulu. Ya, kalau mau bisnis harus siap rugi, jangan siap untung. Ya. Itu aja karena kita berdua. Thank you Aero Street. Sukses terus untuk menjadi brand fashion nomor 1 di Indonesia. Berjaya dulu di nasional, baru ntar diekspor ke luar negeri, terutama Asia Tenggara.